Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para penonton setia Iman Hunter. Ketemu lagi bersama saya di video kali ini. Saya akan mereview sebuah unit ya. Unit pesenannya punya Pak Edo. Pak Edo yang ada di Malang, Jawa Timur ya. Jadi Pak Edo ini pesen unit LDT laras dalam tabung. Baik, kita langsung saja ke spesifikasinya ya. Yang pertama bahan. Dari bahannya ini bahan seamless ya, bahan seamless yang berode 22. Ode 22 ini. Dan untuk chamber, ini chamber model yang lama ya. Model lama udah 30, tebel 5 mili. Dan untuk bagian turunannya, turunan chamber ini beda dengan yang model sekarang, tapi tetap unit ini dibuat presisi dan serapih mungkin. Untuk bagian popor, popor masih memakai model yang lama ini, tapi desainnya tetap klasik ya. Dan kayunya memakai kayu sonokling. Kayu sonokling. Untuk grendel kita sudah memakai ulir ya. Karena Pak Edo ini meminta untuk dipakai ulir. Ada juga pelanggan yang minta, "Mas jangan dipakai ulir ya." Siap, bisa tergantung kebiasaan pelanggan ya. Untuk tarikan grendel sudah model serong ya, dan ini bahannya bahan dari besi baja tebal 5 mili. Untuk bagian ekor belakang, bagian ekor belakang ini sudah presisi ya, sangat rapi. Cuman beda dengan yang desain sekarang. Kalau yang model lama ini panjangnya ekor 5 cm, kalau yang terbaru ini panjangnya 7 cm. Untuk bagian trigger, bagian trigger ini didesain dengan sangat sensitif ya, dan tarikannya dibikin 2 tarikan karena Mas Edo ini memintanya 2 tarikan saja mas, biar nggak ribet. Untuk panjang laras sendiri ini panjangnya 65 cm ya, panjang 65 cm. Terus yang bertanya untuk bagian pengisian, mas di mana katanya. Untuk bagian pengisian ini ada di bawah ujung popor depan. Ini pengisiannya pakainya quick fill ya, quick fill tinggal dicabut. Kalau mau pompa masukin, simpel banget. Timbang yang pakai drat, drat kan di keluar dimasukin, dikeluarin itu kadang-kadang kan lama-lama pasti bakalan loss biasanya dratnya, kalah apalagi yang bantu. Jadi kita memakai skill. Dan suka banyak yang bertanya yang masih belum paham juga ini, untuk kelengkapannya mas dapat apa aja kalau beli unit LDT. Kelengkapannya yang pertama kita dapat ini swivel stainless ya. Terus yang kedua dapat tali selendang, yang ketiga pastinya dapat mini space, dapat klep, dapat steel, dan dapat stikpil juga. Stikpil juga berikut ya. Oke Mas Edo, unitnya sudah jadi, tinggal nunggu packing. Udah oke jos pokoknya. Kita sudah tembak-tembakin. Pokoknya unitnya jos banget. Apa mau ini nih? Ada yang mau dengar suaranya nih? Kita pakai track 2 ya. Track 2. Ini enggak ada pelurunya ya.
Wow. Suaranya sangat keras. Kayaknya kan di setting sebaik mungkin, powernya sekencang mungkin ini. Yang bertanya, Mas, FPS-nya di berapa FPS? Terus terang kita nggak ada krono ya, Bos Bu. Jadi kita nggak bisa cek FPS kecepatan. Yang penting kita setting power banter pokoknya. Kita sesuaikan dengan beratnya mimis. Yang penting power oke, akurasi oke. Itu sudah jos banget. Dan Mas Edo ini memesan ini ya. Memesan rel. Ini ada rel Picantini. Pakai rel Picantini. Ini enggak saya pasang soalnya mounting saya ini tinggi. Mountingnya tinggi. Jadi kalau dipakein ini turret sudah mentok, tapi jatuhnya mimis sangat jauh ya, masih turretnya sudah mentok, nggak bisa digeser lagi. Jadi nggak pakai, nggak dipasangin lah rel Picantini. Nanti kalau mau dikirim biar tak pasangin. Oke, mungkin cukup sekian dari saya ya untuk review unit kali ini. Sananya punya Mas Edo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Salam satu laras untuk para bediler se-Indonesia ya. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantengin terus channel Iman Hunter. Jangan lupa like, subscribe, komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.